Assalamualaikum, Sidara Loem kembali lagi bersama Sang Katuri Channel menyajikan informasi seputar dunia militer. Jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng jika kalian suka agar channel ini terus berkembang. Pasukan khusus atau pasukan operasi khusus adalah satuan militer yang dibentuk dan dilatih untuk melakukan misi perang non-konvensional, anti-teroris, pengintaian, aksi langsung, dan pertahanan luar negeri. Pasukan khusus biasanya terdiri dari kelompok kecil yang sangat terlatih, yang dipersenjatai dengan senjata khusus, yang bekerja secara mandiri, siluman, dengan kecepatan tinggi, dan dengan kerjasama yang dekat. Pasukan khusus juga sering diberi tugas melatih satuan militer luar negeri, jadi dibutuhkan juga keahlian budaya dan bahasa. Proses seleksi masuk pasukan khusus sangat sulit, dan biasanya pelatihannya melebihi 2 tahun. Beberapa misi juga membutuhkan pelatihan sendiri. Karena tugas pasukan khusus biasa secara diam-diam dan berhubungan dengan informasi rahasia, para calon anggota pasukan khusus diharuskan melewati proses pengujian yang berat, yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Tiap negara biasanya memiliki pasukan khusus dengan kriteria yang bisa berbeda-beda. Kota ataupun kota hingga pembebasan sandera di dalam bus dan beberapa gedung. Latihan pertempuran kota pasukan pengumpul Kodam Raid penghancuran, raid pembebasan tawanan, perebutan cepat objek vital hingga serbuan bus. Sasaran utama purkota ini adalah kendaraan bus yang disinyalir menyandera masyarakat sebagai tawanan hingga merebut beberapa gedung yang sebelumnya telah dikuasai oleh musuh. Antara lain gedung Telkomsel dan gedung Gradita Bakti Praja, kantor gubernur. Latihan purkota ini bertujuan untuk menjaga kesiapsiagaan, memelihara dan meningkatkan kemampuan pasukan rider yang menjadi bekal untuk melaksanakan tugas operasi melawan insurgen baik di hutan maupun perkotaan, melaksanakan evakuasi masyarakat sipil mencegah timbulnya korban sebagai satuan pendukung demi suksesnya latihan purkota dan pembebasan para tawanan. Latihan atau penggemblengan rider dilaksanakan selama 84 hari. Mereka memiliki kemampuan tambahan, yakni kemampuan rider. Mereka punya kemampuan operasional di semua medan laga. Baik di perkotaan, hutan, gunung, sungai, rawa, laut, pantai, dan udara. Pasukan para rider digembleng latihan dalam 3 tahap. Ketiga tahap itu adalah tahap basis, tahap gunung hutan, dan tahap rawa laut. Pada tahap basis, pasukan mendapat pelatihan menghadapi pertempuran kota, pertempuran jarak dekat, dan ilmu medan. Penghancuran medan dan pembebasan tawanan diajarkan di tahapan ini. Mereka digembleng keras dalam tahapan ini.